Anda sudah siap dengan interview hari ini? Sudah, Pak. Ini adalah alat pendeteksi kebohongan. Salah satu syarat untuk penerimaan pegawai di sini. Ini alat sangat canggih sekali. Dan ini bisa mendeteksi kebohongan di ruangan ini. Iya, dan saya ini sangat menyukai alat ini. Sebetulnya saya benci sama alat ini, tapi karena aturan perusahaan jadi kita harus menggunakan alat ini. Sebelumnya tolong ceritakan tentang Anda. Nama saya James. Johnny. Badrun, Pak. Nama saya Badrun. Saya belum berkeluarga dan saya belum punya pacar, Pak. Saya punya pacar satu, Pak. Tiga, Pak. Saya punya pacar tiga. Waduh. Pacar kamu tiga. Anak muda zaman sekarang. Contoh saya dong. Saya ini hanya memiliki satu istri. Dan saya sangat setia kepada istri saya. Saya sangat mencintai istri saya. Sebetulnya saya tidak setia. Saya memiliki selingkuhan saya. Tetangga saya selingkuhan saya. Tapi saya memiliki tiga anak. Saya memiliki empat anak. Satu dari selingkuhan saya itu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini rahasia orang kantor, gak ada yang tahu. Sebetulnya semua orang kantor tahu. Udah. Cukup tentang saya. Sekarang tentang Anda aja. Tujuan kamu kerja di sini apa? Saya ingin membuat perusahaan ini sukses, Pak. Pacar saya di gedung sebelah, Pak. Biar gampang jemputnya. Oke. Di sini tertulis pengalaman kerja Anda 3 tahun. Iya, Pak. Pengalaman saya 3 tahun. 3 bulan, Pak. Saya salah ketik, Pak. Saya sengaja nulis 3 bulan, Pak. Maaf. Yaudah. Pekerjaan terakhir Anda apa? Pekerjaan terakhir saya marketing manager, Pak. OB, Pak. Pekerjaan terakhir saya office boy, Pak. Kenapa Anda meninggalkan pekerjaan Anda? Karena di pekerjaan sebelumnya tidak membuat saya maju dan berkembang, Pak. Pecat, Pak. Saya dipecat. Kamu itu. Sebetulnya di perusahaan ini kita membutuhkan pegawai yang memiliki komitmen sangat tinggi. Saya 10 tahun kerja di sini. 5 tahun saya kerja di sini. Sebetulnya saya baru sebulan di sini. Tapi saya memiliki komitmen yang sangat tinggi. Ini kantor sebetulnya kantor om saya. Saya diajak sama om saya masih nganggur sebetulnya sebelumnya. Iya, Jono, kenapa? Pak Bus nggak bisa hadir soalnya lagi ada meeting, Pak, di luar. Maksud saya lagi jalan, Pak, sama selingkuhannya. Oke, Jono, gimana perkembangan penjualan kita tahun ini? Penjualan kita tahun ini, Pak, sukses banget, Pak. Ya, lumayan, Pak, lumayan. Bangkrut, Pak, perusahaan kita ini hampir bangkrut. Yaudah, Pak James. Pak Badrun, saya minta maaf. Interview kita hari ini kita sudahkan aja dulu. Karena sebetulnya perusahaan kita ini tidak membutuhkan pegawai. Sebetulnya kita membutuhkan pegawai, tapi perusahaan kita sudah mau bangkrut. Jadi saya minta Pak Badrun silakan balik. Nanti kalau seandainya kita butuh, kita pasti bakal panggil Pak Badrun. Sebetulnya kita tidak akan memanggil Pak Badrun. Jadi silakan balik aja. Terus saya gimana? Baik, iya, kamu balik aja, karena saya sebentar lagi ada meeting di luar. Saya sebetulnya mau pulang ke rumah. Jono, tolong buang ini alat. Buang, saya udah gak kuat sama ini alat. Iya, Pak.